cinta ke orang Islam, legenda cinta ke Rawat. Ke Rawat itu gimana cinta? Be, pengen beli kau. Tanya beda-beda pengurian. Tanya-tanya berkaya. Tanya bi benar lama tete, buahnya bi berkaya. Tanya benar keturunan yang saleh. Orangnya bi benar keturunan yang saleh. Dan yang nak kegunaan-kegunaan yang saleh-saleh. Karena kau buruk-buruk menghayu. Tanya orangnya anak-anak berbahaya. Rawatnya tak anak hayu. Jadi yang ke menang tak sikap. Tanya bibu anak yang saleh punya bi. Tanya bibu ida ibadah, ida sembahyang, ida jamaah. Tanya bibu ibadah, ida sembahyang, ida jamaah. Mereka tanya untuk orang mengajar orang mentol ida jamaah. Lepas itu orang sih. Maka sunat mengucap rahimakallah. Ketika bersin, di
sampai kedanya takut rahimakau rahimakau. Atau yarhamukallah yang kebiasaannya. Begitu kau bersyukur, kau alhamdulillah yarhamukau. Dan apabila ia sakit, maka sunat ziarahkan dia. Yang hak kita yang sama Islam, yang aku sakit dia ziarah. Karena ziarahnya lihat fadilah yang lebih di Allah. Di mana dia saat dia tidak tahu orang sakit, yang 70 ribu malaikat hadir, dia hadir juga sebagai kampungan bagi orang yang ya sahur orang sakit. Tapi senang orang sakit dalam tu boleh. Saja, saya ziarah. Apabila nak kesempatannya, saja pertama dia untuk doa. Betul ni bukan yang gengkang sama sakit dulu. Bantu gede itu kada buka biasa minta kira kira nak trip ya mesti beli pun kau meninggal. Bayarnya gak kontak sana orang sakit ni. Kada pun celaka orang tak. Jadi saja dalam doa. Yang mana? Di antara amal-amal yang terbaik juga lagi ada. Ya, dia tak perlu yang sakit. Dia tahu. Dan apabila mati, maka sunat hadir serta jenazahnya itu menyangka meninggal dia. Ya, tapi itu baku buat dia. Tapi itu baku. Tidak umum. Tidak pengen. Tidak sembahyang jenazah. Sampai sembahyang jenazah. Nah, itu. Sampai-sampai payah. Nah, orang daya ada hal itu. Cuma sampai tanya kalau ada ini guru siro, ada keluarga lo, ada pun ada orang sembahyang jenazah. Rina? Entah, mana Rina tergedi kejap boleh. Anak harun ti nak. Rina, je kejap, kubur je kejap. Cuma hukum je. Anak sunat. Maka ini bertanggung. Dia bertanggung hadis yang buat Rasulullah. La'anallahu zuwaratil qabri. Bila'anak Allah akan Rina-Rina yang menghadiri kubur. Yang nanti di miurinang yang sana siap terjadi kagum ranggung-ranggung, maka mana lah anaknya ke takwil kepada mana ni hukumnya makruh. Ibar? Mana miang keluarga nak mana? Tidak usah menurutnya terbantu lagi buka orang ke tempat yang ya, keluarga, tidak usah sih, nah ini ya, keturunan-keturunan itu. Sunat? Jir, ini untuk sebayang jenazah. Cuma hantlah itu fardu kifah. Nah ini beda kan. Itu bekal bina ini juga, itu berangkat juga aja. Jadi fahalah tak nak, fahalah tetap nak, cuma hanggah tu waktu kifayah. Dan apabila ia bersumpah, maka sunat bahwa melepaskan sumpahnya itu. Dan apabila ia meminta beri nasihat, maka wajib diberi nasihat akan dia. Yang terakhir aku tanya Allah sesama orang Islam yang naurun ya laki ber ya laki nasihat bahawa dia sudah beri bibina kemampuan. Yang penting dalam timnya ini ya khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling good adalah manusia yang jika manfaat ya. Jadi orang jika manfaat ya ibarat pakai ya buji berluyuru buji ipad bahudu apa yang mungkin butuh leul lain bisa tak beri tak berikan. Oh kahai tingkahnya beje penyakit dah beje ke orang pengsah orang lah orang lain yang lebih hebat tentu ya beje ke orang yang bermanfaat ya pikiran dia yang jeje manfaat tenaga dia yang jeje manfaat ilmu dia yang jeje manfaat bibi sama merodikan orang yang merodikan orang yang di bawah dia makin raya ulang jabatan dia, makin raya ulang, macam mam.
Jadi UDP-nya tujuan untuk memberikan manfaat terbaik. Kerudimnya untuk mengambil manfaat. Tapi dia salah. Namun dia manusia lain di Banjara aja dah cium manfaat. Kan tujuan untuk beri manfaat. Namun kan ngerti kau dulu, di Banjara pun nak manfaat lebih. Kemudian dah bergaul ataupun dah mekar lagi dah di Banjara. Buju dah cium manfaat. Walaupun kau anak perumah. Yang salah, yang betul. Bertanya, bu memberi manfaat yang apa lah? Benar memberi manfaat, Tanya bi berbo temukan, tanya berbo lain bi beber manfaat. Berapa lah badannya merugikan orang lainnya kata tinggalkan hak budaya sesama Islam. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Arba'un min haqqil muslimina 'alaika an tu'ayyina muhsinahum wa an tastaghfira li muznibihim muhsinahum wa an tastaghfira li muznibihim wa an tad'a li mudabbirihim wa antu hibba taibahu. Ada empat perkara yang berkata Rasulullah daripada hak seorang muslim atasmu. Pertama, bahwa engkau tolong akan orang yang berbuat kebajikan daripada mereka. Mana orang-orang Islam yang berbuat kebaikan, tinggal pegawai masjid, tinggal kerja ke umat, tinggal berbuat kebaikan ke orang lain, dan empat yang nak para kemampuan dah beri, dah beri, dah berikan, dah tolong katanya. Mangan lebih mudah lah di dalam berjalankan, yaitu amal ibadah. Jadi pak yang ajar itu. Tinggal bantu orang, ya siro gak hebat baju, tak ada mah dia yang baju. Nyan hak katanya. Tak kalah dah. Mana karena ada kahnagel kadang-kadang yang naurun siba-siba, dia kata aja aju dayo untuk naurun rubah honda. Cuy dia beleh dayo, yang gara-gara adanya nya kaku tak hindari adanya. Kui yang mungkin tak kerjakan, adanya tak kerjakan. Saling menolong. Dayo di dalam melaksanakan agama Allah membantu orang lain untuk saling menolong. Kepul yang tinggal susahan yang tinggal pegat kebaikan, tinggal ketulung orang lain, hansip yang tidak ada, tak mahal lah boleh kita tanya. Jadi dulu kontibahnya karibah itu gara-gara ada masalah juga. Karena ayo yang sangat, yang kedua pintu. Bebe mungkin, bebe mu. Kedua, engkau minta ampun akan Allah Ta'ala bagi orang yang berdosa daripada mereka. Jadi danyo na urang yang bro, na urang yang bubul maksiat urang mukmin baik talakna. Bahkan dia dah berdoa, ya Allah, ampun dosa bulan bin bulan yang kali lakukan kejahatan. Kaji dalam agama danyo menganjurkan bahwa budayanya sampai dan doanya berdoa ke muslimin awal muslimah. Jadi memang agak biaya yang doa juga biaya, tapi aku yang tak doa juga yang tu dia milih aku. Anak kurung ada dia. Kelagi harta jadi kata dia engkau kenal dia. Dia kata bagi orang lain anak dia punya doa anak aku. Bahkan apakah apabila saat tanya orang doa ke orang lain, yang malaikat nusuhut gata lagi nanti. Ya Allah Nabi berkaya bulan ji. Biadu ya cowok harta kau tapi. Ya Allah Nabi si bulannya bermalai mana. Nah, dia nak apa? Menurut malaikat, doa dia mampu gata lagi kan? Lagi nanti. Jadi sebelum ujuk gurunya, nama ujuk ke? Jadi berat-berat untuk doa ke lain. Nah, orang yang cukup susah dari dia yang pada didi, pada bimbing. Ya, ya Allah, Nabi yang nak pulang dari bulannya, aku tak apa, aku sadar, aku tim, aku ilmu agama. Jadi beliau, ya dong doa kau, dah kau, dah nak anak roh, dah nak.
Kero ada pindah keroha, kero pindah mu. Pindah kero menung keroha lah. Ini lagi jin je mu. Jin di saat Allah nubegah bahwa na urung yang akan, na manusia akan, na manusia, na makhluk Allah yang akan belaknat. Dia Allah urung yang paling tong Allah. Malaikat Jibril negeri, ya ada nak keruhanya. Maka bahwa dia Sayyidul Karubiyin Iblis, kolom tingkat Iblis katanya. Macam jir kuguru para malaikat, orang yang tuangan Allah. Syaitannya, Iblisnya orang yang paling tuangan Allah pun ya. Segolong gelangan oleh Allah. Kejap Jibril ya nakir. Wahai Iblis, nam doa gelong. Kan Iblis katanya Sayyidul Karubiyin. Nam doa gelong sampai nyuruh dalam apa yang disampaikan oleh Allah bahwa anak-anak makhluk yang akan dilaknat oleh Allah. Ibnu Al-Iblis. Ibnu ke Jibril. Tetapi hanya Ibnu Al-Roy. Nyata saja itu doa ke Roy yang jelas. Jelaka. Jadi dia ke Roy di bidang doa. Kudu lain di tahu. Tahu doa di. Yang kelihatan. Doa kudu lain beberapa. Pulang ke keluarga, ke saudara, ke adik, ke abang. Apakah itu berdoa ke adik dan yang berdoa ke ayah bang dan yang berdoa ke keluarga dan yang tak berdoa harga ketiga. Doa. Ketiga bahwa engkau mintakan doa bagi orang yang membelakangkan akan engkau daripada mereka. Ketiga bahwa engkau minta doa bagi orang yang membelakangkan akan dikau daripada mereka. Tapi udah dari kematan, engkau minta doa nanti nak. Orang yang kah di pelikut kedaya, orang yang naidem pegah abale dengan geda kedaya juga tayam doa aku ni. Limuda beri wadu hibba ta'ibahum. Dan ketiga bahwa engkau mintakan doa bagi orang yang daripada mereka dan keempat bagi engkau kasih akan orang yang tobat daripada mereka. Mana di antara orang sedra dan yang keluarga dan yang orang kampung dan yang kata bah kasada. Beda kemurang aku ya. Beda kemurang aku bahwa benar rasa cinta, benar rasa mahabbah dalam hati. Banyak termasuk orang yang tobat. Dan firman Allah Taala, ruhamau bainahum, artinya berkasih kasihanlah antara mereka itu. Sifat para sahabat asyiddau 'alal kufar ruhamau bainahum. Jadi sahabatnya di dalamnya keras degas, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali yang bagah bunyi, urungnya bagah bunyi nur kafir. Tetapi punya sesama Islam, sesama Muslim, yaitu orangnya sangat berkasih sayang, bahkan kedahulu orang lain di pedaroh yuk siruna ini ala amfusihim, walau yang diutamakan oleh mereka itu dengan diri mereka itu. Jadi sifat para sahabat-sahabatnya yang diutamakan orang lain ini. Sehingga dalam sebuah kejadian dalam perangnya, nah orang yang keagrah-agrah sang leh rotor guna melingkai. Ya tawarkan iya lebih ego. Baik kelung leh ni jauh gede leh kata orang yang si rotor guna melingkai. Terus bawa orang je ke jauh gede leh kata na yang si atu gede buta lom dua bahasa. Yang bang tiket para sahabat sahab. Miadanya ada rupa leh. Yang ini kejauh gok ada rupa tu dah. Yang itu gok tak kaya. Makanya yang ni tak gok. Ada mata pelan akal tu yang lemah mata gua tidak rupa yang jika harum yang jika dosa maka ujung jidah yang kagu malah petaka begini. Sebab yang namanya keburukan cepat ataupun lambat adanya akan menimpa diri kita. Cuma tidak tertinggal dan yang matinya anak rasa tak cok harta gua, tak korupsi harta gua, tak kungun gua, tak khianat gua. Memang tinggalnya nyok berumukan gara-gara kungun gua, khianat gua, laba leyo juga pak. Kagubah juga bayang dempo. Tapi beda dempo. Tak teh dia pas gempa kita yang tanya abis mendung.
yang kata gua program kape. Pas musibah dekaraya, ini aduh kampungnya sakit, road stroke, akhirnya PMI Malaysia abis penggok awal abis menduk. Makanya yang namanya keburukan yang tetap berefek kepada keburukan dan kebaikannya menanti. Nadam sedekah kau mulai. Tetapi bos anda akan balah oleh Allah Maha. Nada dua yang balahnya sedekah maya kebaikan yang ngauroh. Yang kini mungkin harus hati-hati dayung dengan ada gopnya baik dan senang-senang. Sebab yang dalam senang-senang ada gop cepat atau lambat tetap akan menimpa. Hana ujungnya. Lelungga tetapi yang contoh siak kami ibaju le urut tinggi darah. Hana pupu dayang. Anak mengalah dengan pejuang yang mangat lah, tapi dengan efek stroke, kunci stroke tinggi adalah stroke ke analisis. Jadi wadah gebala oleh Allahnya melimpah ganda. Pejuang sih kami meminat dengan mangat, tapi wadah stroke mublok blok tur. Batal ni mati tak pengenggok, batal muka tak jauh atau gok, batal ni mati kita yang jadi pejabat tak korupsi mangat tiada dengan. Tak ada dengan kaya teman berjalan, kaya memulain, kaya hanayung, kaya dibuhina, liurung. Maka dukna efek daripada kejahatan. Maka berhati-hati, ini orang yang sadar. Payah dikap katanya, karena tanya ingin yang dengan. Lagi orang datangnya tinggi darah, main pajuh si kami, payah tak pada. Karena ingin yang tinggal pajuh yang mana. Tetapi orang yang sadar, nyan walau mengadatai pengaligo ibu hawa ngaligo tetap hendakkan pajuhnya getim tun tudeh si ah yang hendak pajuh tapi gue yang selamat lebih raya nyoko. Jadi harus nalar nyo saling kasih sayang. Jadi beda lainnya ulain beda sakiti ulain dan bubuh kan ngapuh kah ai da bantu be menyakiti mai lebih god mai ai da bantu lo eh tapi manfaat. Tanya nak muka tiuro benarlah lagi tanya memberikan manfaat tu lain. Tanya jika pemimpin benarlah lagi tanya tak beri manfaat tu ringlah. Baik tapi cok manfaat. Allah. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas bermula makna tafsir ayat bahwa mendoakan orang saleh daripada mereka itu bagi orang yang saleh, yakni orang yang berbuat maksiat pada ketika ia melihat akan dia dengan katanya, Allahumma hdi wa tub alaihi wa ighfir lahu athara. Apabila katanya orang yang hendak berbuat jahat, tak ini orang yang berbuat kejahatan. Maka gimana doa? Wahai Tuhanku, beri olehmu akan dia hidayah. Ambang ibu doa. Ya Allah, Nabi hidayah burungnya. Nyanyi petunjuk pada jalan yang betul. Bagi boleh kejahatan. Nah, orang yang dengan buka orang. Ada berahek dia Allah. Nabi tunjuk. Bagi dia roh buka orang. Ada berahek, tapi kahek dah berdiri sih. Dah meduk. Kerana menanti. Kahek tak berahek, hanai berdiri menua. Turunci menanti. Kengangan lebih menanti. Doa kadang diterima doa oleh Allah sebab dia kena robah oleh Allah si ada kan dia yang kahit tak pernah mudun-dun membelian-belian mendangi kisah juga tetapi dia akan sadar roh ke yang sangat luar biasa yang dia dan anugerahi olehmu atasnya taubat. Jadi tak pernah dalam doa ya Allah Nabi goyang kupu dunia. Nabi kuyan yang kau kumpulnya benda siksa orang kira ya Allah bergebertau daripada segala maksiat dan ampuni olehmu baginya akan segala dosa dan bina dosa yang kau kubur berokornya tak terhah oleh roh malam tapi ya kebubuh kejahatannya ya Allah ampun boleh punya yang umat Nabi Muhammad woman ya lung ya benci sedangkan Nabi mandang bi tapi doa ke bayang yang doa di Nabi kumat karo bayang bayang tim ada nama yang beriman dan is member Allahumma barik maka
Dan apabila melihat orang yang toleh itu, yakni orang yang berbuat maksiat itu akan orang yang saleh, yakni akan orang yang berbuat ibadat akan duanya, maka mendoakan ia akan dia dengan katanya, Allahumma barik lahu fima kasamta lahu minal khairi wa tsabbithu alaihi wa anfa'na bihi. Mereka raja ulama-ulama yang saleh yang ibadah-ibadah ke Allah, telaki doa Allah, wahai Tuhanku, beri olehmu berkat pada barang yang engkau bahagikan daripada kebajikan. Kebaikan yang ku boleh yang guna berkah kepadamu ya Allah, dan tetapkan olehmu atasnya akan dia, dan lebih urung yang taat ya, bersabit-sabit da'ah. Dia yang biasa sebalik je ya, yang urung yang taat bukan ubu singgung ya, nak trik dia kamu bahis. Nyentam doa ke guru, kebukaan baik Allah urungnya ini kata ibadah lebih bersabit-sabit dalam taat dan ibadah. Ya, yang gerdhan ada yang cara udin yang sempurna. Meminta doa aku lain panina rasa benci dah kan. Kimia benci yang dah mati di kurai yang dah cah tapi dia bungih rasa bego. Tekan pompong rendit ya dia bungih. Doa. Dan mudah-mudahan anugerahi olehmu akan kami manfaat dengan berkatnya. Manfaat yang nampak pokoknya lebih ke kamu ya Allah. Yang dia ajak tanya bak abu-abu, bak ulama, bak tunggu-tunggu yang saleh-salehnya, dan doa ya Allah keberkahan kaya lebih ke kamu. Dan kaya berberkat sampai, berdetap sampai dalam ibadah. Jadi tanya ya dia ajak bak urunya lagi yang doa, urunya yang ke akan ke doa ke tanya lagi ya dia belum. Apabila tanya merupakan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan setengah daripada hak orang muslim itu engkau kasihan akan segala muslimin dengan sekalian yang engkau kasih akan dirimu, dan bahwa benci bagi muslimin itu barang yang engkau benci bagi dirimu. Hak kepada ulama sesama Islam bahwa lidayo tak cinta ke orang Islam lagi ada cinta gerau tu. Gerau tu timbang tak cinta, be pengut lego. Tanya pi dia pengurian. Tanya hanya berkaya. Tanya pi benar lah mati tu. Buatnya pi berkaya. Tanya benar keturunan yang saleh. Orangnya pi benar keturunan yang saleh. Tanya yang nak kegunaan katanya saleh saleh. Karena gua bro mengahayu katanya orangnya. Nana pun bahaya hero. Yang tak mengahayu. Jadi yang ke menang tak sikap. Tanya pibu anak yang terlepas punya pibu. Tanya pibu ada ibadah, ada sembahyang, ada jamaah. Tanya pibu ada ibadah, ada sembahyang, ada jamaah. Mereka tanya untuk orang mengajar orang untuk orang jamaah. Lepas itu orang sih, lagi doa. Menanti tak benci bagi muslimin. Kira-kira tanya punya ibu leor lain hanya senang tu. Ikhun tak pegah keburukan. Go. Tegedi pegah keburukan dia nak malay ada ke orang lain malay tu. Tegedi ya pegah abang dia bagi dia gede nak malay ada orang lain lagian tu. Jadi betul betul. Betul pegah orang yang baru datuk kaiban kau yang datuk. Nah orang yang bersalah bah salah. Tak doa mentang ya Allah. Mia jadi pegah lantung dan nasihat. Mia orangnya hanya dah pegah lantung gagal tak mudah. Tak doa pun tak pegah salah. Jadi pada dua-duanya baik dia tak ada yang pegang kesalahan dulu. Pegang pun lain. Tapi biasa iklum kerau yang kena. Bapakah pun ke lah masalah belang. Pegang belang dulu nak kena ajak jauh belang lah yang pun anak. Nah pada menalih ni mengumah. Ini kai A juga yang kena berusaha pokok yang ke pengelih urut je. Memang yang tiga semua tapi yang kepayang aja. Pegang pun ke pertanian. Tapi jenisnya tetap diarahkan lah kepada keburuk. Kerana kau harus hati-hati dah. Yang bapakah kebaikan, tetapi ada ujung-ujung kau keburukan. Tamah-tamah aju yang kebaikan menoleh ini tengah. Ada tamah-tamah yang dua jam empat keburuk lah. Lain abis dalam empat. Lain urung pasal baja, urung mukmu, urung kau pade, main urung kabi. Yang kebaya anak dah teh. Dah tak ada sehari-hari dah yang dilakukan. Mau raya anak aku yang anak aku tu pun bahan aku tipe. Desa ada pupuk orang yang mana mesti
tipe wate kanya uang tuh kerongkongan baru dikejut baru dibeli yang mata ada wate gereli kembali gereli kembali dengan apa yang tak pegang yang wate idang dua wate gide dua wate dadu pak gide kupi dua ada yang gereli kembali baru diset mata dua dikejut tu malah naik dengan liga tu bila ya nak beli yang golong saat dia kena nyawakan taluk dalam kuburan dibangkit kurang ke dah mantap tinggal nyawa katruh kurang koma hati-hati cara audionya harus hati-hatinya ke guna ilmu dia bahan ada dupu tinggal baru dia terkejut ya urus anak tu dirimu anak ya ya yang baru terkejut buat eka tubuh kudanya lama barimu anak tilih ya tinggal ikap tu sama ada tak aku kuah nak berdaduri dia tu ribungnya tu yang dia kebahaya ha tu yang dia kebahaya ya ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mislul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamislil jasadi idhashtaka adhwan minhu tada'i sa'irihi bilahima wassahab. Artinya bermula misal segala orang mukmin itu di dalam berkasih-kasihan mereka dan di dalam berkasih-kasih sayang mereka yaitu seumpama jasad. Sesama orang Islam ini kita bertubuh seumpama jasad yang satu apabila sakit satu anggota daripadanya niscaya membawa ia akan sakit di dalam sekalian jasadnya itu dengan demam dan semalam-malam berjaga tiada tidur. Jadi yang dia tidur tersakiti maka merasa sakit men. Jadi sesama orang Islam ni yang beda membawa ubat, beda dan bengi-bengi menyana orang Islam yang tadi sakiti yang berasa alam mati katanya tanya api tersakit tersakiti lebih senang tu tanya orang yang punya orang kafi tersakiti susah tu punya orang Islam disakiti yang nak nak sahaja nak yang sesuatu yang nak betul lah hati dia kadang tadi jambang lah guna guna dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Artinya bermula orang mukmin bagi orang mukmin itu seperti pembinaan satu rumah. Tengok sama orang Islam yang lagi sebuah rumah. Lagi rumah-rumah, tiang-tiang, dengan dinding, dengan bata. Padahal mengikut setengahnya itu akan setengahnya ini meneguhkan setengahnya itu akan setengah saling tolong menolong meroboh tikan roboh menduh nyerulah sebahagia dalam man. Dan setengah daripadanya bahwa jangan engkau sakiti akan seseorang daripada muslimin itu dengan perbuatan. Jadi beta sakiti orang Islam yang ngembur daya dengan perbuatan daya. Tak apa, tak intimidasi, tak ilaya, tak peduh dulu apa jalan macam-macam lah, tak sihir dan sebagainya. Beta sakiti. Lalu begah kok yang tak sakitinya sebenarnya yang anak tersangka roh tu ya. Roh tertinggal tak sakiti ke roh tu. Kau yang nafala, tak yang tinggal tersakit. Jadi mant tersakiti, tak yang tinggal kau roh yang aju. Uroanya yang degop, uroanya yang degop tersakiti. Kalau kita tengok, itu bina amal kebaikan, payah bayi mendumpu yang pernah tersakiti dengan perbuatan, be, tak jaga jarum, tak jaga anggota tubuh, be sampai rut degop. Dan perkataan di lidah, tak jaga lidah dengan yang be menyakiti ya dia lainnya yang biasa, yang jarum agak jarum lah. Di, tapi yang biasa adanya yang mandu-mandu dengan lidah, terjaga, begal terjaga lidahnya.
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al muslim man salimal muslimun min yang lisan ya nah min lisani wa yadihi." Artinya bermula orang muslim itu yaitu orang yang sejahtera sekalian muslimin itu daripada lidahnya dan tangannya. Jadi ya itu nur Islam yang sempurna, orang Islam yang jagaro daripada orang lain lidah dan jar. Selamat go gara-gara ini. Hah? Baik, nah dayanya kan sah go bejo. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu famanil mu'min? Qala man aminahul mu'minun ala anfusihim wa amwalihim. Qalu famanil muhajir? Qala man hajara su'a wajdanih. Artinya berkata mereka, maka siapa orang mukmin ya Rasulullah? Tah yang orang mukmin yang butoi mukmin ya Rasulullah. Sabda Nabi, bermula orang mukmin itu yaitu orang yang dipercaya oleh orang yang mukmin atas diri mereka itu. Man aminah. Orang yang jadi percaya itu, jadi dah jawata habis kro. Dan harta mereka itu, dan lagi ia bersabda, bermula muhajir itu yaitu orang yang meninggalkan kejahatan dan menjauhi akan dia. Dah yang benar-benar orang hijrah, orang yang berhijrah adalah orang yang kenro daripada kejahatan dan puji ukro daripada berbuat jahat, baik dengan lidah ataupun dengan anggota. Jadi untuk hindarinya nengnya bersibuk mengumpulai ini. Hah? Jadi dah dua orang yang baru mencegah turun lah turun. Pegahlah masalah yang menyangkut dengan pribadi yang nak bermanfaat. Roh, tak benar tak benar aja. Sebab mi hana dia mana tu ibu kah buat apa sih ruang kek kita ngah nerle. Beda dengar di yang kata dengar pulau di dalam ya taruh dia yang mana pulau ni dah benda tapi yang kaya kemerapu dia yang kita mahalau. Nah, ibu pak orang lain, benda-benda dia, okay, sama ada yang terlalu. Nah, anak buah, anak buahnya, anak buah kedai yang yang. Tapi ada ibu kan, ibu kan. Yang penting dia pernah apa? Okey, tadi itu saya malam bu, saya tahu dia waktu malam. Biasa, rumah dia ada yang malam. Wow. Tak jaga baju-baju BBI dan baju-baju sehingga terkadang terbiasa. Tak jaga elek bela dua. Dia kupi mengundang dia terbang dan merangkat je. Dia orang kena kupi bila bang tak kena mau boleh elok. Ngara-ngara trip dia yang dua orang kena kupi yang ada lah. Lepas nak berangkat je buat kerja mati-mati. Yang jauh ulang, yang jauh beli. Yang jauh laut. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zuhziha an tariqil muslimina syai'an yuzihim kataballahu lahu bihi hasanah wa man kataballahu lahu hasanah aw jabalahu biha aljannah. Pun berkata Rasulullah, barang siapa yang meniatkan atau menjauhkan daripada jalan orang muslim sesuatu yang menyakiti akan mereka, ni
mereka. Dan barang siapa yang menyuruhkan Allah baginya akan kebajikan, niscaya wajib baginya dengan dia akan masuk surga. Jadi si perangkasa yang niat ini untuk dipuji umroh daripada menyakiti orang Islam. Begitu jaga dengar dan ajak budi benar niat dalam hati bahwa lungnya dalam perjalanannya dalam dua ikhidir bina orang yang menyakiti. Niat mendangnya. Niat tujuannya untuk baik sampai menyakiti orang Islam. Dan tempuh sebuah jalan yang jalannya baik menyakiti orang Islam. Nyan Allah Ta'ala akan nutulih kepada kedanya, yaitu kebajikan. Dan orang yang tidak boleh di Allah kebaikan akan kebisur surga, raya dan mahala. Yang terbaliknya menanti, yang ini katanya menyakiti orang lain, yang tidak boleh keburukan. Yang tidak boleh keburukan, tidak bersiap, katanya neraka. Sama dua ho saja katanya. Akhirnya dua ho, menyakiti surga, neraka. Kajiannya ini, Allah Alam Bismillah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-shirotal mustaqim. Shirotal